inilah ikan gabus. Ikan gabus, peliharaan ikan gabus. Besar sini, teman-teman. Ini kalau turun. Babon. Nah, inilah teman-teman hasilnya. Hasil kolam guys. Wow guys. Oh, inilah ikan gabus. Ikan gabus, peliharaan ikan gabus. Besar sini teman-teman. Ini kok turun susah lagi. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Sekian main lumpur. Enggak, guys. Sekian mau lomba ikan-ikan ya. Tapi ikannya ada, guys. Kita cari tempat lain aja. Itu apa? Ini kayak isi pengaliran dan ini. Nah, ya. Mana ikan ini? Tadi tangkap. Ini lumpur. Ayo Pet, kamu dari mana ke sana yang kota ini lupa. Babon. Babon. Baik ini teman-teman, kolam ikan kita yang kita kuras tadi. Nah, ini teman-teman kolam ikan kita. Ini sudah diisi kembali. Halo guys. Nah, ini kenalkan anak saya ini teman-teman. YouTuber juga. Oh, YouTuber juga ya? Nama channel nama channelnya Tian Avaro ya. Nampaknya saya kayak gini. Halo guys, kembali lagi dengan saya Tian Boy. Nah, kembali lagi nih. Oke. Okay. Ini tempat ikan kita teman-teman. Iya. Tadi di sini ada ikan gabus. Gede. Gede teman-teman. Sini aku. Sama ikan. Pepuyuk atau ikan botoknya di sini tadi gede teman-teman, tapi saya tidak ambil. Oke teman-teman. Nah. Oke, kita lihat. Jadi setiap saya memancing ikan yang kecil-kecil, okay, yang masih hidup saya taruh di sini teman. Okay. Nah, untuk kita pelihara. Kenapa saya ambil ikan gabus yang besar? Karena di sini ada anakannya teman-teman. Karena dia pasti makan anak ikan gabus teman-teman. Iya, teman-teman. Di sini ada 100-an lebih mungkin anaknya. Lebih hamil terus. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik kita. Lebih baik kita menyiangi ikan gabus saja teman-teman ya.
teman-teman, gede. Iya teman-teman, ini ikannya besar sekali, jadi pas-pas.
Nantelu rupanya lop itu. Nantelu. Ini dia dikop tawal ya. Kami dia nebehi. Yo. Pegang apa? Ini rumah kita mandi. Diam, dua nama tu kong serangah. Dua nama kong serangah nama tek. Balik kering tek. Anu kong nanti yang ngisip yang nama aku nah. Weh tadi jeruk nama. Hah? Ngarai. Inilah teman-teman hasilnya, hasil ikan gabus yang kita tangkap di kolam teman-teman. Kita bikin masak merah teman-teman. Ini dia ya. Nah, jadilah masak merah hasil ikan gabus di kolam teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.